telah sebulan berpuasa. Semoga amalan diterima, mengucap syukur pada Yang Esa, merayakan hari bahagia. Bermaaf bagi kita semua, tidak lupa ayah dan bunda. Budi yang baik kita hulurkan, di tahun ini kita rayakan. Selamat, selamat hari raya, menyambut Syawal yang mulia. Selamat, selamat hari raya, hari untuk kita gembira. Berbaju baru indah warnanya, jamu juara aneka rupa. Ramah bermesra sana saudara, rakan dan taulan berbagai bangsa. Kunjung mengunjung jiran tetangga, meriah sungguh di hari raya. Kaya dan miskin kita raikan, jalinan ukhuwah sesama insan. Habis, tak bosan ke? Zombie, zombie, zombie. Tak ada cerita lain ke? Ba, sikit lagi nak habis ni, ba. Train tu busan. Sudah. Tadi kata nak balik KL ni, dah pukul berapa dah ni? Kejap lagi, ba. Abang nak pergi mana, ba? Abang nak pergi kebun. Hello, Kila. Ada apa? Oi, kat mana? Oi, tak apa. Ayah aku datang. Oi. Ay, gila. Yang tengok aku yang dah. Hai, Mamat. Yo. Kau ikut aku. Sini. Ya Allah. Hei, ini yang aku tak gemar ni. Sampah bersepah-sepah. Siapa punya kerja ni, Mat? Kurang peksa itu. Ah, tak apa. Lepas ni kau peksa ya. Kau bagi tahu aku, kau ambil gambar. Taulah aku mengajarnya. Baik tu, sporak. Sporak. Ngam tu. Ngam ah. Hey, puaslah aku pergi ambil tong kat majlis perbandaran. Kat luar tong juga dia buang. Mamat. Besok pukul 10 pagi kau kumpulkan orang kampung. Aku nak jumpa. Baik, Tok. Apa lagi depan ni? Ah, depan ni, Tok. Kita akan pergi ke rumah Pak Maun. Semalam dia berkeluar pada hospital. Tok cakap nak ziarah dia. Iyalah, lupalah. Jom, kita pergi cepat. Tok. Tak bawa ke? Buah-buah ke, pizza ke? Eh, tak payah. Bulan puasa ni. Lupa.
sama dengan bapa saya. Mereka yang ada masalah, kita pula yang terlibat. Awak tahu tak, Haris? Ayah saya cakap, dia bagi saya kawan dengan mana-mana lelaki pun kecuali dengan awak seorang je dia tak nak. Saya? Ya. Kenapa? Tahu. Aku memang tak suka anak aku ni berkawan dengan kau. Sebab kau dengan bapa kau tu pun sama je. Oh, sekarang ni tak pandai bawa anak dara orang tanpa minta izin daripada bapa dia. Eh? Dah lama dah kau buat kerja ni? Ayah, sebenarnya... Sebenarnya, ayah dah tak nak dengar lagi apa-apa alasan. Dah banyak kali kan ayah cakap, jangan berkawan dengan budak ni. Pakcik, apalah salah saya dengan pakcik sampai pakcik nak bencikan saya? Eh, kalau kau nak tahu sangat, kau tanya dengan bapa kau sendiri. Pakcik, bapa saya pun tak tahu, pakcik. Hah? Kenapa? Kau dah tanya dia ke belum? Sudah. Dia kata suruh tanya pakcik balik. Pakcik dengan bapak saya ini sebenarnya apa masalah pakcik sampai pakcik nak halang hubungan Safia dengan saya, pakcik? Oi. Eh, apa oi, oi, oi? Hah? Malas aku nak layan kau ni lah. Dah, Safia. Balik. Kan lama-lama duduk kat sungai ni, kena sampuk tu sungai. Siapa yang susah? Ayah juga yang susah, kan? Balik. Balik. Safia, Jamal mana? Sibuk. Hari-hari pun dia sibuk. Haris, sebenarnya saya... Lah, kenapa ni tiba-tiba je sedih? Awak jangan cari pasal kalau orang tengok macam mana. Awak ada masalah ke dengan Jamal Datuk Kiram tu? Dia ada sakitkan hati awak ke? Biar saya ajar dia. Eh? Entahlah. Kalau difikir-fikirkan balik, awak juga yang faham perasaan saya. Kalau dengan Jamal tu, semua benda saya buat, semuanya tak kena. Semua nak kena ikut citarasa dia. Sampai kan baju saya pakai pun, dia yang kena pilih. Rimaslah saya. Biasalah tu. Lama-lama nanti biasalah. Saya ni lagi teruk. Tiap-tiap hari nak kena layan Tasha Matsuki tu. Ha, dia punya cerewet lain macam. Itu tak kena, ini tak kena. Sekarang ni macam mana? Waktu berbuka dah dekat dah. Kita pergi berbuka dululah. Lepas tu baru kita sambung beli barang. Okey. Tujuan saya panggil saudara-saudara semua saja nak bagi tahu kampung kita ni nampaknya dah semak samun. Raya nak dekat. Kan, longkang tersumbat, itu tersumbat. Jadi mintalah semua kerjasama bersatu padu membersihkan kampung kita. Untuk kita juga. Kan? Eh, yang kau orang semua tengok sini kenapa? Hah? Kan ke aku ni dah letak jawatan? Ya, memang dah letak jawatan kan? Haris? Terima kasihlah sebab sudi teman saya beli baju raya hari ini. Kalau nak harapkan Jamal tu, tak ada baju raya lah saya tahu ni. Tak apalah, saya tak kisah. Dah jom saya hantar awak balik. Haris, tak apalah. Awak balik dulu sebab saya terlupa nak beli satu barang. Tak apa saya ambil ni. Terima kasih. Eh. Haris. Awak jangan nak taksub sangat dengan game zombie awak tu. Bukannya apa. Saya takut akhirnya awak yang jadi zombie.
Okey lah, saya pergi dulu. Bye. Taksub main game zombie boleh jadi zombie? Hei, tak masuk akal lah. Tak masuk akal. Boleh, tu memang boleh. Tapi saya tak boleh nak janji. Sebab cuti saya pun, bos tak luluskan lagi tau. Kalau ikut perancangan malam raya, awak bukan Jamal Hantar ke? Pula. Tengoklah nanti. Malam ni, nanti saya telefon awak balik sebab saya nak keluar sekejap. Bye. Aris, aku rasa kau kena terus teranglah dengan Safia. Kalau kau diam macam ni, macam mana nak tahu perasaan kau kat dia? Bukan aku tak nak berterus terang. Tapi lepas bapa dia marah aku sebab berkawan dengan Safia tu, aku dah tak berani nak cakap apa-apa dah dengan Safia. Itu kan bapa dia. Kau bukan nak kahwin dengan bapa dia. Oi, memanglah. Tapi bapa dialah yang bagi restu dekat Safia. Kalau bapa dia tak restu, siapa yang nak jadi wali untuk Safia? Yang itu kau tak fikir. Habis, kau sukalah Safia tu kahwin dengan orang lain. Aduh. Kalau itu dah memang jodoh dia, nak buat macam mana? Pilihan di tangan dia. Aku boleh terimalah. Itu cakap mulut kau. Hati kau? Aku dari puasa pertama sampai sekarang ni teringin nak cari laksa, tak jumpa-jumpa lagi tau. Tadi aku ada perasan laksa dekat sana. Aku pergi sekejap, nanti aku datang balik. Dan Milan. Masuk waktu ke? Belum. 10 minit lagi. Aris, awak ni tak puas-puas ke lagi main game? Balik rumah nanti awak main lagi kan? Tak bosan lagi? Bosan? Ini jelah teman hidup saya. Awak tahu? Tak salah kalau awak nak main game tu. Tapi saya tengok awak ni main game lampau sangat dah. Cuba awak bagi tahu saya kat mana awak tak main game. Dekat rumah main, dekat luar main, dekat handphone pun main. Cubalah berjumpa dengan masyarakat sikit, Haris. Awak ni membebel dah macam bapak saya dah. Tahu? Ha. Haris, balik kampung nanti saya tu bawa tu. Ya. Boleh. Tapi Jamal tak marah ke? Kenapa pula dia nak marah? Awak tahu tak, dia suruh saya naik bas. Dia ke patut? Dia ingat senang ke nak dapat tiket masa macam ni? Tak patut. Tak patut. Awak. Tadi awak kata ada nak bagi tahu saya sesuatu. Apa dia? Oh. Sebenarnya, raya keempat nanti Jamal nak masuk meminang saya. Nanti awak datang. Allah. Dah azan tu.
sepatutnya bersama. Ah, kenapa boleh jadi macam ni? Ah, baik aku main game lah. Mana kau sampai? Biar aku bunuh kau. Aduh. Aku pula yang mati. Siapa datang rumah aku malam-malam ni? Orang tengah syok main game ni. Kacau betul lah. Kejap, kejap. Pecah pintu rumah aku tu nanti. Safia. Haris. Awak buat apa datang sini? Saya datang nak jumpa awak lah. Siang tadi bukan kita dah jumpa ke? Tapi saya nak awak jadi orang pertama yang tahu pasal ni. Pasal apa? Jamal nak masuk meminang saya. Sukanya saya, Haris. Saya dah tahu. Macam mana awak tahu? Safia, awak okey ke tak ni? Awak tahu tak sekarang ni dah pukul berapa? 12 malam. Ah, tahu pun. Awak tahu tak? Tak elok awak dekat sini sekarang ni. Ah, sekarang pun dah nak masuk waktu sahur. Awak tahu tak yang tak manis kalau awak duduk dekat rumah saya sekarang ni? Dahlah sebelah rumah saya ni. Pak Imam, depan sana tu rumah Pak Bilal. Ah, tapi kita balik kampung sama-sama kan? Saya tunggu awak. Yeah. Okey, kalau macam tu saya balik dulu. Okey. Saya balik dulu. Selamat malam. Selamat malam. Dia nak datang sini nak bagi tahu aku pasal tu je ke? Saja nak sakit hati aku. Hari ini akan menjadi hari yang bersejarah buat aku. Kau akan kusuntik dengan ubat ciptaan aku. Lepas tu kau akan jadi lebih muda dan bertenaga. Hello, Mak. Ah, ya. Saya balik raya. Saya banyak kerja, Mak. Ya. Waalaikumsalam. Eloklah tu. Abang memang nak buat rumah raya terbuka ni. Kau balik je, tak payah bawa apa-apa. Elok sangatlah tu. Abah pun nak buat ni, lemang special ni. Buat kereta tu baik-baik, jangan laju-laju. Waalaikumsalam. Mat! Mamat! Mana pula si Mamat ni? Mamat! Kau bawa apa kat bawah tu? Kau makan. Mana ada Tok? Saya tidur kejap je, Tok. Dah. Jom ikut aku. Kita pergi cari ibu noh. Kita nak buat lemang special anak aku nak balik. Sporak, Tok. Datuk, ambil bunyi.
Betul. Apa hal ni? Masak apa ni? Kenapa dah berjadi macam ni? Tikus hilang. Mana pergi tikus? Tikus! 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 Habis aku! Pergi ambil buluh yang kau bawa beg ni, buat apa? Kepong. Seperak. Hey, student! Kau buat apa ni? Aku nak ambil buluh ni lah, nak buat lemang. Kenapa? Tak boleh. Ni apa sah tak boleh pula? Aku kata tak boleh. Tak boleh lah. Suka hati aku lah, Matt. Aku nak ambil buluh kat mana pun. Apa masalah kau? Dia tanya aku pula apa masalah aku. Kau tak tahu ke pokok buluh ni semua ni dalam tanah aku? Kalau kau nak, kau pergi cari tempat lain. Kau kena ingat sikit tau. Aku ada share dengan pokok buluh ni. Macam tu pula? Iyalah. Pokok buluh ni aku yang tanam. Pokok buluh ujung sana tu pun aku yang tanam. Yang dekat sebelah sana tu pun aku juga yang tanam. Semua yang kau tanam? Tak boleh. Kalau kau nak RM5 sebatang. RM5? RM5 sebatang. Kalau kau tak nak, kau boleh pergi berambut. Sedapnya mulut kau. Sekarang ni, aku bukan lahap sangat kau punya buluh ni lah. Cuba kau tengok ni. Buluh ni dengan kau sama aja. Kurus, kening-kening macam tu. Ni aku ya kan? Mawan, kau pergi belah sana ambil buluh 10 batang. Serah tu. Aku dengar Mama masuk hospital. Yalah, Mam. Petang tadi kat pokok buluh, kejung tiba-tiba. Bawa pergi hospital, tak ada apa pula doktor kata. Enjit satu, okey pula. Nasib baik si Mamat tu sedar. Kalau dia tak sedar, ini semua kau punya salah, kau tahu. Cuma kau tengok kebun kau tu, dah lah tak terurus. Kotor, semak samun. Aku rasa tu bukan ular je ada. Rapah apa dalam kebun kau tu. Dia ingat, kebun aku tu zoom. Sudahlah. Kita minta yang baik-baiklah untuk Mamat. Benda yang tak baik tu tak nak. Kan kita dah nak raya. Sekarang ni kes Mamat tu kira dah selesai. Ini aku nak beritahu kau, tadi kambing aku hilang seekor. Kambing kau hilang, kau nak mengadu kat aku. Kau pergilah cari sendiri. Yalah, dah kau ketua kampung kan. Kalau kes kecil macam tu pun kau tak boleh selesai, lagi baik jawatan kau tu bagi je kat aku. Kau ingat aku ketua kampung kambing ke apa? Farid, kenapa? Tu! Kenapa kau ni? Kena kejar hantu ke? Farid,
Kau dah nampak gambar aku? Bukan. Kau ni tak habis-habis lah dengan kau ambing kau. Ya Allah. Pening kepala aku. Apa hal? Tu. Mamat tu, Mamat. Kenapa tuh dengan Mamat? Saya ni tu. Saya pergi rumah tu. Saya nak hantar nasi lepas tu. Mamat. Beratang ni. Mamat. Kau okey tak ni? Kau macam teruk sangat ni. Ni. Aku ada kirimkan nasi. Kau makanlah. Kau okey tak ni? Aku pergi panggil Tok Ketua nak. Aku panggil . Sporak. Macam itulah cerita tu. Lebih baik kalau Atuk video sendiri. Tak apa kena pula pembantu aku ni. Jomlah kita pergi tengok. Allahuakbar. Ambil kambing aku macam mana? Kau ni tak habis-habis dengan kambing. Assalamualaikum. Mamat. Ben, apa pasal gelap sangat rumah kau ni? Kau tak payah beli elektrik ke apa? Diamlah. Mamat. Ish. Farid, buka lampu, Farid. Buka lampu. Tuk. Tengok ni. Buka. Toyol tu. Apa besar macam tu? Mamat lah tu. Mamat. Kambing aku tu. Allah, kau ni dia betul. Kambing dengan ayam pun tak kenal. Kau tak kenal besar macam tu. Ya Allah. Mat. Pak Amit ni, Mat. Pak Amit. Mat. Pak Amit ni, Mat. Ni aku ni. Pak Amit. Ya Allah, Mat. Nasib baik zombi-zombi tu tak faham aku. Ya Allah, kau buat apa kat sini? Kami takut tu. Siapa yang takut? Kau yang ajak aku datang kemari kan? Dah. Jangan bising kat rumah aku. Sekarang kita kena fikir macam mana masalah ni. Sekarang ni, kau ketua kampung kan? Jadi, kau kena fikir masalah. Kalau aku fikir semua, tak payahlah aku tanya. Ini masalah kita bersama. Kita kena bersatu. Bukan. Ini bukan masalah aku. Ini masalah kau. Dah. Aku nak balik. Pak Sudin. Pak Sudin nak pergi mana ni, Pak Sudin? Tengoklah kat luar tu. Tak takut ke, Pak Sudin? Tolonglah saya tu mana. Aku ni bekas tentera, kau tahu. Binti. Sekurang. Sekurang. Sumi. Sekurang. Datang lagi. Cuba.
Sporak. Ah, tadi berani sangat. Pergilah. Tadi kata nak pergi. Ah, pergi. Sporak. Kita tak boleh duduk diam ni. Kita mesti kumpulkan orang kampung. Cari orang kampung, kita kumpulkan kat surau. Zombie. Zombie tu macam mana? Ah, kita bertindak. Daripada berfikir tak habis-habis. Jom. Jom. Pak Sudin mana? Pak Sudin kata dia nak balik rumah saja nak ambil senapang. Hei. Terror tu berani pula dia. Ha, dahlah. Lupakanlah dia. Jom, kita masuk. Cepat, lekas. Tu. Kejap tu. Apa lagi lah kau? Tu. Saya rasa saya sakit perut, Datuk. Saya nak mojak boleh? Tu, sakit perut sangat ni. Tidak lagi kau buang. Cepat. Sakit perut sekarang ni. Kau Jamal ke? Tak adalah. Telefon ayah saya ni. Dari tadi tak berjawab. Pergi mana entah. Ada kerja lah tu. Besok kan raya. Ha, sibuk bakal lemah. Main tayu. Diam. Dengar semua, dengar. Dengar sini, eh. Saya harap semua bersabar dan bertenang. Saya sendiri pun tak tahu apa yang berlaku dalam kampung kita ni. Tok. Kampung kita kena serik zombie dah, Tok. Zombie, orang hidup, koge. Dalam cerita TV, Mak Saleh tu saya semua tu. Bertenang. Bersabar. Jangan buat sebarang spekulasi. Sebab perkara ni kita tak tahu lagi apa yang berlaku dalam kampung kita ni. Lagi satu, jangan upgradekan ke Instagram ataupun ke WhatsApp. Nanti kalau orang luar tahu datang kampung kita, lagi huru-hara kampung kita. Oh, ya Allah. Jangan buat kubek kosi. Dengar kadek lagu ni. Ni, mana lagi ni? Mana yang lain? Tak ada. Ini je. Tak ada belakang dah. Oh, kerja dah ni. Ni pakai ikut pada dah kita. Aduh, tukang dah ni. Kenapa surau tu terang benderang macam tu? Dia orang pakat ramai-ramai nak bakar lemang lah tu dekat sana. Apa kata kita pergi tengok sekejap? Manalah tahu ayah awak ada dekat sana? Jomlah. Ya Allah, kau dah sampai. Alhamdulillah. Pakcik, ayah saya mana, pakcik? Haris teman dia orang, abah. Pergi. Oi, Haris, jom. Spora. Hey, Spora. Ini student BT lah. Bekas tentera, boleh tembak.
Weh, dia datang lah. Datang, aku tembak. Ha, ha, ha. Kila, mana ayah aku ni kila? Aku dah cari dah. Kat dapur tak ada, kat bilik tak ada. Dah lah, dia tinggal pintu tu tak berkunci, kau tahu tak? Kalau telefon hilang? Dah, telefon dia ada kat dalam bilik tu. Aduh. Jap. Kalau macam tu, kita pergi surau lah. Mana tahu dia kat sana. Okey, kau tunggu sekejap. Aku ambil barang kat dalam bilik. Terang pula ulang ni. Tak apa, turun sengit. Sikit. Ini lagi terang lah. Pergi dekat mereka. Oi. Bi. Nak aku teman. Kau tak payah teman aku eh. Aku buat zombie ni aku hebatlah. Kau tahu tak aku dah bunuh berapa banyak zombie yang ada dekat dunia ni? Ha? Hey, ini Haris lah. Oi, kau tunggu je sini. Kau tunggu sini. Oi. Safia. Oi. Gila. Sorry. Bunyi macam suara Haris je. Aku cakap terpedaya. Mana tahu dia tu. Dia tiup suara Haris ke. Sekejap. Kau ambil. Aku yang bertiga. Dia masuk, kau pukul dia. Okey, aku pukul. Kau punya lagi panjang, kau nak pukul lah. Aku nak sini. Dia macam nak pukul. Kau minta balik lagi. Aku ni nipis. Cepat. Zombie!
Alhamdulillah, syukurlah kau dah sampai. Ya Allah. Tok, kami kena sama zombie, Tok. Pakcik, pakcik, ayah saya dah sampai ke? Dia tak ada kat rumah, pakcik. Farid, kau nampak Sudin? Pak Sudin? Belum pergi, Tok. Tapi saya rasa dia dah kena bahan dengan zombie tu kot. Ayah kena bahan. Ayah kena bahan. Ayah. Kasihan, Sudin. Innalillahi wa inna ilaihi. Kita tak boleh diam perkara ni. Eh? Kita mesti minta bantuan luar. Betul. Nanti dulu. Ayah! Ayah! Aku ingat kau dah dibaham dia zombie. Hidup lagi enggak? Alhamdulillah. Ush. Hey. Takkan aku ni bergelar Sudin BT tau. Kalau setakat menyorok sembunyi je. Sekarang ni aku dah tahu dah. Apa kelemahan zombie-zombie tu? Sekarang ni kita serang. Yolok, yolok, yolok. Nanti. Hey, Sudin. Kau agak-agaklah. Ini zombie tau. Bukan orang halus. Sekali dengar kau nanti kau tahu. Betul, Abah. Haris setuju. Oi. Ah, aku tak takut. Selagi senapang ni ada dengan aku, semangat wajah aku semakin membara. Sekarang ni siapa nak ikut aku? Sabar. Benda macam ni kita tak boleh nak main serbu aja. Kita kena berbincang. Masa ni lah kita nak kena bersatu padu. Oi. Hey, kau ni siapa lah nak masuk campur? Hey, anak aku lah, Din. Sekarang siapa yang nak berbincang? Boleh ikut Ahmed. Siapa nak ikut cara aku? Jom. Tok. Anak saya Lokman hilang, Tok. Lah pula. Tadi kan ada dengan kau. Tadi memang ada, Tok. Tapi sekarang dah tak ada. Saya ingat mungkin dia dah balik, Tok. Eish, kau ni. Eh, yang kau pandang-pandang aku apa hal? Pandang tak boleh. Adik, bawa tiga orang pergi cari Lokman ni. Nak pergi sekarang? Mari. Pandang tak boleh. Ayah, macam mana ni ayah? Esok dah nak raya, takkan kita nak tinggal dalam dewan macam ni je? Nampak gayanya, kita semua ni esok tak dapat beraya. Kacau betul lah zombie-zombie tu. Ha? Aku ada satu cadangan. Apa kata kita kacau dodol? Dalam surau ni. Kita gunakan bahan-bahan yang ada dalam surau ni. Betul juga tu. Betul juga tu. Joseph. Eh. Aku tak setuju. Orang semua sibuk dengan zombie. Ha? Kau sibuk nak ajak orang pergi kacau dodol. Kalau zombie tu serang kita kat sini macam mana? Siapa yang susah? Kita semua ni susah tau. Ni. Ada akai ni. Pakai. Aku tak ajak orang kau. Aku ajak orang-orang aku je lah. Ya. Sudah-sudahlah tu. Sampai bila ayah nak memasang muka dengan Pak Hamid ni? Takkan sebab jawatan ketua kampung tu ayah nak bergaduh dengan dia? Kan baik kalau kita bersatu daripada berpuak-puak macam ni ayah. Macam-macam hal lah. Don't
zombie dah memang ada dekat kawasan kita ni. Nasib baiklah Haris selamat dan Haris pun dah selamatkan orang tu, bang. Sekarang ni macam mana nak bagi tahu dengan orang kampung, apa? Oi. Oi. Dengar sini semua ya. Anak saya yang gagah berani ni beritahu saya kampung kita ni dah dikuasai oleh zombie. Pakcik, boleh saya tahu macam mana bapa zombie ni boleh merebak dekat kampung ni? Awak ni siapa? Kawan Haris ke? Tak, Abah. Haris jumpa dia dekat tengah jalan, Abah. Macam ni, pakcik. Biar saya terus terang. Saya ni seorang saintis. Nama saya Dr. Razlan. Apa khabar, Doktor? Baik. Saya sedang mencari seekor tikus makmal yang saya suntik dengan cytovirus. Tapi tikus tu hilang, pakcik. Takkan pasal tikus tu boleh jadi wabak, Doktor? Sebab itu saya nak pastikan, pakcik. Sekarang ni saya nak tahu siapa yang awal-awal terkena wabak ni. Mamat. Mamat tu pembantu saya. Kita kena cari dia. Dari situ saya boleh pastikan wabak ni datang daripada tikus saya ataupun tidak. Mana nak cari dia? Oh. Jadi kau lah punca segala dia kat sini kan? Ha? Pak Sudin itu sabar. Eh, sabar, sabar. Sebab dia ni lah kita tapak raya besok, tahu tak? Eh, Sudin, Sudin. Eh, orang ni datang nak selamatkan kampung kita. Dia ni doktor lah. Eh, kau pun sama. Ah, ayah sabar, ayah sabar. Sabar. Kau ni. Ayah. Oi. Sekarang ni, kau dah bagi tahu kat dia belum apa yang kau pendam sama dia? Itulah kau. Kalau kau diam je macam ni, macam mana dia nak tahu yang kau suka kat dia? Kau asyik main game je, aku perhati je. Kau ingat kau main game tu, dia boleh tahulah yang kau suka kat dia. Macam tu. Aku memang. Kila, kau ada ubat tak? Aku cek kepala lah. Ada? Ambil. Ajak aku ambil. Weh. Hubungan dengan Jamal tu pun tentu tau. Dia tu pulang dengan kau, nak bagi tahu tak? Masak belum? Aku cuma tak tahu apa ni. Itu yang aku masuk dulu, eh. Awak buat apa tu dekat sini? Tak apa. Saja kat dalam tu panas sangat. Nampak gayanya kita tak boleh raya esok. Saya tak risau sangat pasal tu. Ada perkara yang lebih penting saya tengah fikir sekarang ni. Pasal Jamal nak datang masuk meminang. Kan. Pasal ayah kita. Awak tahu kan? Dulu-dulu, ayah kita tu kawan rapat. Kesana, kemari. Diorang berdua je. Tiba-tiba, boleh berubah jadi musuh hanya kerana jawatan. Saya dah cakap dengan abah saya. Abah saya kata ayah awak yang mulakan dulu. Kemudian, ayah awak kata abah saya yang mulakan dulu. Kita nak buat macam mana? Sampai bila-bilalah mereka jadi macam tu? Oi. Kita kena buat sesuatu, Haris. Kita nak buat apa? Apa kata kalau kita beritahu diorang yang kita nak kahwin? Hai.
Kahwin? Ya. Kita tipu-tipu je lah. Asalkan diorang baik balik. Awak setuju? Tak rasa kita buat salah ke? Sebab kita macam menipu tak? Tak. Kita buat semua ini untuk kebaikan diorang. Apa kata awak? Saya ikut je. Awak setuju ke tak ni? Setuju. Tapi kenapa kini kepala? Oh, menguji kesabaran Nina nampaknya Safia ni. Saya setujulah. Oh, dah. Janganlah masuk dalam. Fikirlah. Ha, takkan semua aku nak fikir. Ayah. Safia nak cakap sikit dengan ayah. Cakap dengan sana lah. Apa dia? Ayah. Safia dah buat keputusan. Safia nak kahwin dengan Haris. Apa? Pak Sudin, Binti. Abah. Eh, betul ke ni? Korang ni tak pernah bercinta, tiba-tiba nak kahwin je. Sebenarnya, Haris dengan Safia kami dah lama berkawan. Betul. Saya saksi dia orang. Dia orang dari zaman sekolah lagi dia orang mencinta. Kak Bintang kan dia orang? Tak, boleh. Kalau ayah tak suka, Safia akan balik KL. Lepas tu Safia tak akan balik-balik lagi sini, ayah. Borak. 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 Safia. Tak baik tu buat ayah macam ni. Ayah tahu. Ayah buat salah dengan Safia. Ayah minta maaf ya. Kalau korang berdua memang betul-betul nak kahwin, ayah setuju. Apa sedang kita? Ah. Mat, kau macam mana pula? Kalau kau dah setuju, aku pun setuju, Adin. Cakap, aku dah tahu kelemahan zombie-zombie itu semua. So. Eh, ni. Ini Sudin Biti lah. Ayah, Safia. Razlan, mari. Jom. Eh, jom. Lampu dengan jalan. Yuri, kau nampak tak tu? Tu. Sini. Kumpul. Sini. Yuri. Kita buat apa sekarang ni? Mana satu mamat ni? Tu yang pendek-pendek tu. Rambut belah tepi tu. Yang agresif tu. Yang tunduk bawah tu. Ui.
Kita kena tangkap dia. Tapi siapa nak tangkap dia? Wei, aku tak boleh, Wei. Aku tak boleh. Aku lemah semangat nanti. Aku tak boleh. Wei. Nak tangkap zombie ni bukan benda senang. Kita kena pakai umpan. Umpan? Mana nak cari umpan? Oh, yang aku bawa lagi tadi. Inilah dia nak kena pakai. Sekarang ni. Okey, yang layak. Pakai benda ni. Kau. Wih, bagus. Kau. Wih, aku kelak. Takkan nak. Aku tak nak, Wih. Kalau aku yang pakai, aku boleh terkucil dekat sini. Kau pakai saja. Kau yang paling berani. Tolonglah. Aku minta tolong sangat dekat kau ni. Kau yang paling berani dekat sini. Tolong. Kau pakai. Boleh. Sikit-sikit. Aku minta maaf. Sikit-sikit. Okey. Sekarang ni aku nak buat apa ni? Aku nak macam mana? Aku nak macam mana? Baca bismillah. Bismillah. Kau berani sikit daripada aku. Kau pakai ni. Jangan buka sekarang. Okey, jangan buka sekarang. Aku nak buat apa ni? Kau tunggu je. Sekejap lagi bila aku dah buka ni, kau selinap dekat sebalik pokok tu. Kau bagi. Bagi. Isyarat. Baik. Kau pandai. Oh, kau. Kau tunggu lagi aku. Tunggu je. Nanti. Tak. Bila zombie tu datang, okay. Dengan kau sekali aku suruh bung tau. Kalau kau dapat elak, tapi kalau dapat elak, baiklah. Fahir. Kau boleh, Fahir. Aku boleh. Aku sebenarnya menolim. Aku pergi dulu tau. Kau nak gimana? Sini, kau sini. Aku lupa bawa kau ke depan sikit. Jangan, Umi. Sini kan boleh. Janganlah. Biar dekat sikit dengan Mama. Tolonglah. Kau. Aku pergi dulu. Harik, pecah mata kau. Manalah pergi Lokman, ya? Tak jumpa. Den, duduk, Den. Allah, dengan senapang yang tak ada peluru tu. Rimas pula aku tengok. Allah. Diam! Apa tu? Kemek pula muka dia kau. Buka. Betul, gigitan tikus. Oh, maknanya Mamat ni kena jangkitan air kencing tikus. Tapi macam mana boleh jadi zombie? Itu masalah lain, Pakcik. Pakcik, dekat mana kali pertama dia kena jangkitan ni? Kebun aku. Haris, kita ke kebun. Jom. Nak pergi mana pula ni sampai dua-dua orang pergi ni? Tinggallah seorang. Ni kalau dia bangun kan macam mana? Kalau dia bangun... Aku tembaklah dia. Alah, sudahlah Sudin. Kau simpan je lah senapang tak ada peluru tu. Gulu gilir dengan senapang. Allah. Kau cari sana. Okay.
Azlan. Doktor. Ui. Ini ke tikus yang doktor cari tu? Ha, dah mati. Tapi kalau ikutkan fizikalnya, dah berbeza. Maknanya zombie-zombie itu pun akan mati jugalah nanti, doktor. Ya. Kejap. Apa tu? Macam pulut. Budak-budak ni buat hal lagi. Diorang jadikan tempat ni pot untuk diorang ponting puasa. Dahlah tempat ni jauh dengan tempat orang ramai. Kebun bapa aku ni, doktor. Bapa aku pun jarang datang. Sekejap. Aku rasa kau tahu nak buat apa. Jom. Habis tikus tu macam mana? Biarkan je lah. Dah mati kan? Jom. Cepatlah. Ha? Ini hidup lagi ke dah mati ni? Ah, keras je. Kebun dia nak balik dah. Awat. Apa cerita? Pakcik, kami dah jumpa tikus yang gigit dia. Sampai dia boleh jadi zombie macam ni, pakcik. Ada ubat ke? Lemang. Lemang? Mana nak cari lemang waktu macam ni? Tak apa. Farid? Oh, itu. Kau pergi cari buluk, kau pergi kedai Leman, ambil pulut, kau bawa datang sini. Baik, Tok, duitnya? Alah, kira kemudian. Kau cakap dengan Leman, kira kemudian. Okey, Tok. Saya pergi sekarang, Tok. Okey. Mai. Ya. Kamu tolong jaga sebelah sana. Baik. Ha, kamu sebelah ujung sana. Baik. Sempat ke lemang-lemang ni masak? Sempatlah. Kejap je ni. Esok dah nak raya lah, Min. Yalah, Din. Tapi itulah. Aku rasa malam ni macam sunyi je. Yalah, macam mana tak sunyi? Zombie-zombie tu semua lah punya hal. Pasal kampung sunyi. Tahun lepas mana ada macam ni. Hey, Min. Kau ada lagu raya tak? Lagu raya? Ha. Nanti aku tengok mana aku letak CD aku tadi. Riz, telefon kau ada lagu raya? Ada, bah. Oi. Ha, ni, Pak Sudin kau ni. Sunyi kata ni. Kesian pula aku dengar. Buka. Bagi Pak Sudin pegang. Barulah meriah rasa nak raya kan? Ya, meriah. Hai selamat hari raya. Apa tali ni? Okey. Hey, Zombie.
kau hidup ke mati ni? Okey. Kenapa hamba jadi begini? Hamba? Senang nanti patut ceritakan lah apa yang berlaku. Ayuh, buruk sangat. Ya Allah. Hai. Baik. Apalah kau. Ya Allah. Bisa. Kita dah ada penawar dia. Kita dah tak ada banyak masa lagi. Oh, kita kena bertindak cepat. Semoga amalan diterima, mengucap syukur pada Yang Esa, merayakan hari bahagia. Bermaafkan kita semua, tidak lupa ayah dan bunda. Budi yang baik kita hulurkan, di tahun ini kita rayakan. Selamat, selamat hari raya, Syawal yang mulia. Selamat, selamat hari raya, hari itu kita gembira. Selamat, selamat hari raya, menyambut Syawal yang mulia. Selamat, selamat hari raya, hari itu kita gembira. Hari itu kita gembira, hari itu kita. Riz, tak sangka awak ni betul-betul berani. Berguna jugalah game yang awak dok main selama ni. Tak adalah, kebetulan je. Oi, Haris. Sekarang ni kan semua dah selesai. Kita macam mana? Kita. Kita buat macam biasa je lah. Lagipun awak kata kita berlakon je kan. Awak pun dah nak kahwin dengan
Saya pula. Dengan Tasha? Mungkin. Haris? Kita berlakon je kan, Safia. Saya rasa awak kena berterus terang dengan mereka. Saya tak nak mereka fikir lebih jauh lagi pasal kita, Safia. Alhamdulillah, kita semua dah selamat daripada zombie. Dan kita penat sangat melayan zombie. Satu hari kita melayan zombie ni. Jadi semua balik berehat. Besok pagi-pagi pakai cantik-cantik datang balik surau. Ya? Yeah? Bersurai. Terima kasih, terima kasih. Mana yang bagi kerjasama tu? Terima kasih. Balik bersurai. Balik. Surau. Balik. Bersurai. Kau duduk di surau. Kau mana ada rumah? Balik. Dah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Din. Kau tak nak balik ke? Jomlah kita balik. Kau tak penat ke dengan senapang? Ya Allah. Jomlah kita balik, Din. Allah. Haris pun nak kena balik. Mari. Hai selamat hari raya, kami semua ucapkan menikmati hidangan yang kami sediakan. Sila jamu selera dengan bermacam hidangan, pilih yang mana suka, sila janganlah. Saya tak sangka lah yang kita ni dah jadi sepasang suami isteri yang sah. Saya nak berterima kasih dengan awak, Safia, sebab sudi terima saya jadi suami. Safia, hari pun dah lewat malam ni. Safia tak ngantuk lagi ke? Safia malu dengan saya, ya? Safia, janganlah malu. Kita ni kan suami isteri. Marilah, Safia, saya tengok wajah Safia yang cantik itu. Mimpi rupanya. Oh.
Safia. Awak buat apa dekat rumah saya ni? Haris. Okey, saya tahu. Okey. Awak datang sini sebab awak nak bagi tahu saya yang Jamal dah melamar awak untuk jadi isteri dia dan awak nak saya jadi orang yang pertama tahu hal ini. Kan? Habis pasal apa? Sebenarnya saya sedih. Saya tak nak kahwinlah dengan Jamal tu. Tak nak. Bukan petang tadi awak kata awak suka je. Itu tadi, tapi bila saya fikirkan balik, saya tak akan bahagia dengan dia. Saya dah cuba untuk mencintai dia tapi tak sama macam saya suka dekat awak. Safia. Dah tengah malam ni. Tak manis tahu Safia, awak ada dekat depan rumah saya sekarang ni. Awak, saya fikir lebih baik awak balik rumah. Awak tenangkan fikiran awak dulu. Kalau boleh, saya nak balik kampung malam ni juga. Apa? Telefon Jamal ke? Taklah. Saya telefon ayah saya ni. Dari tadi tak berjawab. Tapi mana? Sibuklah tu. Besok kan dah nak raya. Ha. Bakal lembang agaknya. Kenapa surau tu terang benderang macam ni? Mungkin diorang pakat bakal lembang ramai-ramai dekat sana. Jom kita pergi tengok. Manalah tahu kalau ayah awak ada dekat sana. Haris? Saya macam pernah deja vu. Perasaan saya juga. Awak kenapa ni? Saf, saya rasa macam tak sedap hati lah. Tak sedap hati kenapa pula? Saya rasa malam ni kampung kita akan diserang zombie. Haris, boleh tak awak jangan merepek? Itulah tak sup sangat dengan game zombie awak tu. Ya, dah rasa malas nak rayan awak ni. Saf. Oi, Saf. Pis. Aduh, Saf. Kepada saudara serta saudari, setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Di masa bulan Ramadan, kita berpuasa hingga sebulan. Baru lapar. Musil. Surau ni ramai pula hari ni. Ada majlis ke apa ni? Ada majlis. Majlis. Makan majlis nak buat gaya ni. Lepas tu
Kota Raya nak makan lemak. Teruk ramah tu. Dah ada sekali ni, marilah kita masuk ni. Lemang? Oh. Tak boleh hiyo. Okey, masuk. Ya. Yeah. Ya, tu aku pergi ke bentuk tu. Lepas tu, dia lalu sebelah aku. Kau lori, dia cakap tu pangan aku. Tak mungkin je. Ampun kau, macam tu je. Habis tu berapa lama dah kenal? Seminggu. Baru seminggu pergi dia. Dia nak masuk rumah kau. Siapa dia kat kau ni? Min. Gila. Abah aku mana? Abah kau ni ayah Safir pergi kedai Pak Leman. Ha. Abah aku dengan Pak Sudin. Eh, biar betul. Oi. Iya, nanti dia orang balik kau tengok Azni. Haris, Cila cakap ada orang nak masuk meminang dia naik ketiga dia ni. Gila. Kau tak cakap pun dengan aku. Siapa lagi tu? Aku kenal ke? Alah, kalau aku bagi tahu kau pun kau bukan kenal pun. Cak, tapi aku rasa dia dekat sini ah. Eh. Wah. Kawan saya. Oh. Hai. Razlan. Razlan. Pakar saintis tu. Betulah aku nak dapat saintis. Ini driver lori je lah. Sebelah kamu kita je. Razlan. Sudin BT. Abah dengan Pak Sudin BT dah berbaik ke? Alah, dah tertua ni buat apa nak gaduh-gaduh. Lagipun duduk dekat-dekat. Abah, Abang Mamat mana, Abah? Mamat? Ah, Abah tunggu daripada pagi. Entah ke mana dia pergi. Dia kata nak pergi tengok bubu dia dekat sungai sana. Biarlah, Abah pergi je lah. Buat aku tunggu dia. Allah. Baik, ya? Ya, Abah. Teruk pengaruh game aku ni. Sebab tu awak ajak saya balik. Saya dah tak tahanlah dengan perangai Jamal tu. Dia tu asyik kongkong saya je. Saya tak tahan. Ayah awak tahu tak? Ayah saya tahu. Saya dah bagi tahu semuanya dekat dia. Dia tak bantah. Dia setuju je. Setuju? Oi. Betul ke ni? Betul lah. Habis tu, awak dengan Tasha Matsuki tu macam mana pula? Ya. Dah tak ada makna dah buat saya awak tahu. Saya tak cakap apa-apa pun. Dia yang lebih-lebih tahu. Oh, iyalah tu. Iyalah. Oh.
Sebelum kita berjaya. Mat. Hey, Mat. 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 Okey ke, Mat? Mat. Mat. Hantu botak. Borak.